Ini adalah kisahku. Saya baru saja menyandang status sebagai mahasiswa. Dan saya mempunyai teman yang bernama Yusak. Ia adalah seorang mahasiswa tingkat akhir. Seharusnya dia sudah lulus, namun dia masih harus sibuk dengan tugas akhirnya. Hidupnya sekarang terlihat tidak bahagia dan berantakan. Fokusnya harus terbagi menjadi dua, antara menamatkan kuliahnya atau menjadi ayah untuk keluarga kecilnya. Yusak, gue bikin apa sih nih? Kenapa? Ais, dosen suruh ganti saja dia lagi. Terus semangatnya? Semangat bisa. Semuanya itu bisa jalani. Dai. Woy, bagaimana? Keluarga dia suruh pulang. Kenapa? Aku mah itu lah. Saya banyak belajar dari pengalaman hidup Yusak. Ternyata hidup itu harus punya impian dan rencana. Saya tidak ingin seperti teman saya. Maka saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk merencanakan hidup dan meraih impian terlebih dahulu.